Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozaidah Mohd Taib, Melaka TV. Penganjuran Kejohanan Keratin Remaja dan Kredit Dunia ke-7 yang berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC telah memberi impak besar terhadap pelancongan sukan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam berkata, ianya buat julung kali diadakan di Malaysia di mana penganjuran sukan bertaraf antarabangsa seperti ini dapat memberi pendedahan kepada pegawai serta jurulatih tempatan mempelajari pengurusan serta pengelolaan sesuatu kejohanan bertaraf dunia. Di sini adalah beliau memperhatikan diri, mampu membentuk akhlak serta disiplin. Membina keyakinan dan jati diri, malah menyemai kekerjaan di kalangan pegawai. Tahun ini adalah kerana itu waktu berubah menjadi perubahan ini. Bukan saja suka menentukan, bahkan juga suka untuk negara, bahkan juga suka untuk ekonomi. Peresmian telah disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan turut dihadiri Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Syabir Cik, Presiden WKF Antonio Espino Orteta dan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Wira Osman Muhammad. Sebagai tuan rumah, sudah tentu Melaka akan menjadi penganjur terbaik pada kejohanan ini dengan penyertaan lebih 77 negara di mana 1,200 peserta bagi 31 kategori. Kejohanan ini diharap muncul sebagai penganjuran terbaik pernah diadakan di negeri Melaka setakat ini.